Rencana pemerintah yang akan mengizinkan penyelenggaraan event besar seperti konser musik dan pernikahan di tengah penurunan kasus COVID-19 dan pelonggaran PPKM menuai beragam komentar warga. Meski banyak yang mendukung langkah pemerintah, namun tidak sedikit masyarakat yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Dan berikut sejumlah komentar warga terkait wacana penyelenggaraan event besar. Kalau bagi saya, untuk konser sendiri dan pernikahan sendiri tetap bisa dilaksanakan, tetapi tetap dengan menggunakan masker ataupun social distancing yang selama ini kita gaung-gaungkan oleh masyarakat dan pemerintah seperti itu. Tapi tetap menjaga agar tidak terlalu dekat lah gitu seperti itu. Kalau menurutku sih nggak masalah, yang penting prokesnya ketat. Tapi ya itu dia, cuma nggak bisa banyak-banyak orang. Mudah-mudahan sih orang, kalaupun diadain, prokesnya tetap jalan ketat dan nggak jadi tempat penularan pandemi yang baru. Untuk masa pelonggaran PPKM saat-saat ini sepertinya belum waktunya lah. Apalagi dengan adanya varian-varian baru virus corona yang sekarang masih marak di mana-mana, kayaknya belum tepat deh. Ya mungkin ada pembatasan lah untuk kapasitas pengunjung yang akan hadir. Nah, kalau menurut saya sih sekarang masih kurang aman sih, apalagi kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar mah udah bisa diterima ya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat kalau yang di luar kayaknya. Dan vaksin yang lebih meluas. Kalau di sini sih kayaknya sekarang saya...